Apa niat awak bunuh mangsa? Saya tak ada niat pun nak bunuh dia. Kalau tak ada niat, kenapa bunuh? Kalau tak ada niat membunuh, kenapa hentak tukul ke kepala mangsa? Kenapa tak misalnya tumbuk je mangsa? Yang Arif, the burden of proof lies pada pihak pendakwaan untuk buktikan niat OKT. Pendakwa raya tak boleh provoke OKT macam ni. Saya setuju. Pendakwaan, ada soalan lain? Tak ada, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif. OKT, apakah hubungan awak dengan mangsa? Kita orang adik-beradik. Saya adik, dia abang. Okey. Actus Reus. Section 300. Dengan izin Yang Arif, saya akan ganti kawalia. Are you sure? Sebab dia akan jejaskan pemakahan. It's alright, madam. Sebelum awak bunuh abang awak, apa yang korang tengah buat masa itu? Yang Arif, kenapa nak tanya benda yang jadi sebelum pembunuhan berlaku? What's the correlation? Yang Arif, saya cuma nak tahu sebab dan kenapa dia ambil tukul dan hentak abang dia. Saya izinkan. Sila duduk, pendakwa raya. Masa itu kita orang tengah makan. Okey, tengah makan. Tapi macam mana sampai boleh bergaduh? Dia kutuk isteri saya. Saya cakap jangan kutuk-kutuk, stop. Lepas tu dia kutuk-kutuk-kutuk juga. Itu yang buat kita gaduh. Bila dah bergaduh, saya mengamuk. Lepas tu tak sedar yang saya dah ambil tukul, pukul dia sampai mati. Baik. Terima kasih. Itu saja Yang Arif. Baik. Kita mulakan penggulungan dengan pendakwa raya. Dengan izin, Yang Arif. Kes pendakwaan amat mudah. Di dalam Seksyen 300 Kanun Keseksaan, kita kena ada actus reus, iaitu action OKT menggunakan tukul untuk membunuh mangsa, dan mens rea, niat. Niat OKT sangat jelas. Mereka bergaduh. Jadi timbul niat untuk OKT membunuh mangsa dalam situasi tersebut. Jadi, kami seru agar Yang Arif dan mahkamah yang bijaksana ini untuk kenakan hukuman yang berat dan setimpal pada OKT. Terima kasih. Pihak pembelaan. Dengan izin Yang Arif.